Brothers, brothers, brothers and sisters, baik lagi dan saya Ubaidillah Faiz. Salam ayi okra. Baik lagi ya, kita ini membahas tentang M3 gitu, M3 Championship. Nah, di sini kita mau memprediksi juara gitu. Ada beberapa komen gitu di video saya sebelumnya tentang prediksi pemenang. Itu ada yang tanya, "Mas, caranya gimana tuh memprediksi juara gitu ya?" Kalau untuk prediksi tiap pertandingan kan kita bisa kayak match di MPL itu ya, kita pilih siapa lawan siapa, kita kasih koin berapa gitu, mudah ya. Nah, untuk yang juara nanti sama, kita kan masuk ke bagian tebak ya toh. Nanti di samping kanan atas itu ada prediksi juara. Nah, gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini ya toh. Ini kita ambil singkatnya atau langsungnya. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan juga gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata atau ada tulisan prediksi pemenang gitu. Di sini ada batas yaitu dua kolom. Nah, ini kita garis ya. Ini satu, ini yang kedua gitu. Yang samping kiri ini adalah tim-tim gitu. Yang baris atau log kedua ini nanti tempat tim yang kita pilih. Ya, udah paham ya? Oke, ini kita hapus lagi. Setelah itu untuk tim Indonesia itu ada dua ini ya, yang paling atas kiri. Nah, ini ya, ada RRQ sama Onyx ya. Nanti teman-teman bisa pilih siapa aja dari tim Indonesia ini. Kalau mau pilih tim lain juga boleh. Ini kan kayak prediksi juara di M3 atau di event M3 ini ya, gitu ya. Oke. Setelah pilih timnya satu tentunya ya, satu tim, nanti tim itu akan masuk di sini. Nah, logonya akan masuk di sini. Oke, gitu ya. Kita kasih warna beda aja ini ya. Ini tim Indonesia. Oke, gitu ya. Oke, kita centang. Kemudian nanti setelah kita pilih timnya satu toh, nanti logo timnya akan masuk di sini. Nah, ini ya. Oke. Setelah itu baru kita bisa klik. Nah, ini. Ada kata pilih. Nah, ini ya. Ini baru kita klik. Nah, gitu ya. Kita tekan gitu. Nanti itu prediksi tim yang akan menjuarai berdasarkan prediksi kita gitu ya. Jadi diingat, diulang lagi ya. Langkah pertamanya kita pilih tim dulu ya toh, di kota ini. Oke, pilih tim langkah pertama. Yang kedua nanti akan muncul di sini. Nah, timnya muncul di sini ya toh. Langkah ketiga, klik aja kolom pilih. Nah, gitu ya. Cukup mudah toh? Mudah banget ya toh. Pilih tim, nanti logonya muncul di sini, tinggal klik pilih. Oke, gitu ya. Jadi gitu cara memprediksi juara. Nanti teman-teman bisa langsung cek dan praktekkan sesuai video ini ya toh. Semoga prediksinya benar ya toh. Karena kalau prediksi kita benar, kita akan mendapatkan M3 pas 1000 gitu, 1000. Nah, ini ada keterangannya ya. Kita garis bawah. Nah, ini. Nah, kalau tebakan kita benar, kita akan mendapatkan M3 pas 1000 yang mana akan kita gunakan untuk tuker dengan hadiah ya, atau kita klaim hadiahnya. Ya, segitu aja. Terima kasih sudah menonton ya, cara memprediksi juara. Ada 3 langkah mudah, langsung aja dipraktekkan. Nanti yang masih bingung bisa komen di bawah, kita sharing-sharing gitu ya. Ya, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya ya toh. Bagikan ke teman yang lain agar mereka yang mungkin belum tahu cara memprediksi juara M3 bisa memprediksi, dan semoga prediksinya benar gitu ya. Ya, segitu aja. Terima kasih. Matur suwun. Salam ayi okra.